about toxic spirituality and toxic positivity. Kamu, ya, hey, kamu. Dirimu sama sekali tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk menjadi dirimu sendiri yang saat ini. Akui dan hargai setiap realitas yang sedang kamu jalani saat ini, termasuk keadaannya secara objektif, secara subjektif. Bagaimana perasaan kamu dan lain sebagainya. Akui itu. Kamu sedang hancur, kamu sedang terluka, kamu sedang dikhianati. Apapun itu, rasakan saja. Nikmati. Kamu bukanlah orang yang egois. Itu bukan merupakan pertanda bahwa kamu seseorang yang lemah. Itu bukanlah pertanda bahwa kamu seseorang yang mempunyai vibrasi negatif. Tenanglah kawan. Itu bukan merupakan sebuah kekonyolan. Berhentilah menekan rasa sakitmu sendiri. Berhentilah malu akan kehadirannya. Temui rasa sakitmu. Hal itu nyata, hal itu valid. Itu adalah salah satu bentuk penerimaan. Meskipun untuk kebanyakan orang itu adalah sebuah mental block, itu adalah sebuah halangan, itu adalah sebuah sampah. Tapi sesungguhnya tidak begitu. Karena pada dasarnya, jika kamu tidak bisa menghargai dirimu sendiri, lalu siapa lagi? Jika kamu memalsukan dirimu sendiri, lalu untuk apa kamu hidup? Dan buat kalian semua yang ikut campur, emang siapa dirimu sampai kamu berhak untuk menyakitinya lebih dalam lagi? Can you please just try to stop to charger someone to the level that they forget about what is pain, to the level that they don't wanna be authentic anymore, to the level that they choose to be fake? Can you please just try to stop it? Urusi dirimu sendiri. Kembalilah pada konsep, jika tidak bisa membantu, setidaknya jangan mengganggu. Apalagi menyiksa seperti ini. Apalagi menyesatkan. Thank you for watching this video. Please subscribe, like, comment, and share to support me for continuously making content like this. And see you on the next video. Bye-bye.